Welcome back there di tutorial gak penting tapi bisa bikin temen lo nanya, eh tadi gimana caranya? Gini caranya. Shizuko. Setelah itu kalian pencet start. Langsung ke developer option. Buat brother-brother semua yang belum tahu untuk ngaktifin USB debugging atau opsi pengembang, kalian bisa lihat tutorial sebelumnya ya. Tiap device beda-beda. Di sini kalian bisa aktifin di sini ya. Preferensi driver grafis. Ini buat ngurangin ngeframe sama ngoptimalin gaming kalian. Gaming brother-brother semua di updatean Roger Hyper kali ini. Kita buka PUBG ya. Kalian bisa cek PUBG. Di sini nanti beda-beda device ada pilihan. Kayak Poco X6 itu ada driver gamenya. Kalian cek aja ya. Di sini aku pakai driver graphic system. Kalau udah driver game, kalian milih driver game karena lebih enak. Itu buat Xiaomi atau pengguna lainnya MIUI, kalian wajib aktifin yang ini bagian USB setelan keamanan juga harus diaktifin. Setelah itu di bagian USB, selanjutnya di bagian air kabel yang lain, di sini wajib connect sama WiFi ya. Di sini Shizuku udah connect. Semisal brother-brother semua ada yang belum tahu, kalian connectnya lewat sini ya. Nanti ada muncul notifikasi, tinggal masukin kodenya. Oke, udah connect, nunggu 3 second. Oke, mantap, udah connect ya. Shizuka udah connect. Untuk aplikasi yang sebelumnya, para brother wajib hapus uninstall. Install, nanti pin download untuk JM nanti aku sematkan di deskripsi ya brother-brother. Buka file manager di mana kalian download ini JM Roger Hyper real. Menunggu terlebih dahulu. Oke, kita close biar nggak terlalu banyak backgroundnya. Jam close 3.4 stabil. Ini disetujui, lanjutkan, izinkan. Kita jam close. Ini centang yang di bawah. Saya menyadari risiko yang mungkin terjadi dan menanggung semua kemungkinan konsekuensi secara sukarela. Ini aman ya, aman semua. Data-data privasi brother-brother semua aman kok, jamin. Oke, close. Display permission. Oke, ini nge-boost ya di background biar ngacir nih PUBG-nya. JM Tools, cari JM Tools, kalian aktifin. Login menggunakan email. Mbak, email. Kalau gini, kita minta izin ke Shizuku-nya. Allow all the time. Klik yang ini. Oke. Done. Yang bagian sini udah done ya. Setelah itu kalian nyalain, ini wajib anti reset, pilih GFX custom. Di sini jangan lupa juga kalian bisa lewat sini aja lah, kalian tune up. Di sini setelah kalian tune up, kalian restart dulu ya HP brother-brother semua, baru setelah restart masuk lagi ke JM-nya dan install semua config-config-nya. Oke, udah done. Setelah itu kalian ini ya, restart. Di sini saya skip dulu.
masuk ke GFX Custom. Nah, ini nih yang sering terjadi. Kalian udah konekin si Zuko, tapi ada hal yang kalian lupa gitu. Terus nanya di komen, kok ini nggak bisa bang? Kok udah nyalain si Zuko, kok masih ini nggak bisa masuk, nggak bisa diterapkan, konfigku gagal diterapkan. Nah, ini dia brother. Kalian harus wajib ini use ADB Cell. Oke. Ini varian game, klik 3.4. Resolusi aku make 720 aja lah. Ini kesukaanku. Kita setting apa nih, brother? HD kali ya. Kita coba HD. Oke. Gaya klasik. Aman. Nah, ini nih. Semisal gambar kalian burik, kalian aktifin ini. Ini dikasih 2 aja. Terus ini dikasih 3 aja, yang ini anti aliasing. Ini dikasih 2. Kalau HP kalian bagus, Snapdragon 800-an, chipsetnya enak, kalian bisa di 4. Pokoknya dinaikin lah, nanti nggak burik tuh. Tapi aku matiin biar stabil, karena HP ku mid-range, belum update, upgrade device. Ayolah brotherku bantu buat aku bisa update deviceku. Format warna 32 bit. Ini buat HP kentang ya, settingan HP kentang. Kalau kalian mau bagus ya, grafiknya kalian pakai 64 atau default. Tingkat rendering low, tutup. Peningkatan memori, optimasi CPU, apply all, mode no lag, yang tentunya performance max FPS, grafik ekstra. Ini kalian bisa kualitas biar Ultra HD bisa nih, kalian milih, tapi aku milih high aja. Seterusnya tutup sumber daya. Nah, ini ada tutorial juga nih. Misal, silakan pindah server ini jika Anda mengalami kegagalan mendownload ActiveSAF raw data dan audio Ultra HD. Kalian pindah ke primer ya, semisal gagal. Oke, di sini kita bisa make ini ya, unlockernya. Masih ada perbaikan ya di sini. Fitur ini masih dalam perbaikan. Masih ada perbaikan, brother. Ini tutup, tambahkan game user setting ini, tambahkan ActiveSAF, ActiveSAF make, ini udah terbaru juga ya, ActiveSAF-nya udah update, ROG Phone 8. ActiveSAF harus sesuai sama raw data ya, jangan beda biar work. Milih ROG Phone 8 juga untuk raw datanya. Oke, setelah itu tambahkan script, tutup. Stabilis PUBG global yang atas, aku resolusi downscale 30% aja lah, 60. Ini make Skia. Oke, rendering 100. Waduh, double dong. Bentar, ini dipencet satu kali aja ya. Ini disable thermal, disable. Ini
Oke, gini. Kalian tinggal screenshot settingan yang ini 3.4. Setelah itu kalian install. Oke. Ketika device kalian mati atau restart, kalian wajib install ulang bagian sininya. Di video sebelumnya aku udah ini juga udah bahas. Oke, nunggu aja. Oke, berhasil. Kembali. Sisuku connect. Delete logger, aktifin. Langsung kita sikat, brother. Roger Hyper. Ini aku nama eventnya Roger Hyper ya. Soalnya ada kombinasi. Nah, aku upgrade the game in the background. Aku matiin. Kalian bisa aktifin juga ya, tapi aku matiin. Itu bisa nge-clear background gitulah, aplikasi latar belakang. Masukkan akun tempur brother-brother semua. Lanjutkan. Apakah grafisnya akan unlock? Di sini ngefix itu ya, grafis tuh. Yang di settingannya nggak ke unlock, di sini akan ke unlock itu, kebuka. Oke, brother. Kayak rucuk mengundang. Kita lihat di sini. Aduh, kita terima dulu. Oke, brother. Di sini ke unlock ya, grafis ekstrimnya nih. Oke, mantap. Don ke bang, don lah. Adanya ke unlock, kita langsung sikat saja, brother. Tapi adanya ini aku belum download tuh. HD Extreme, brother. Smart paranet. Kita skip.